Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih semangat ya. Nah pemirsa, hari ini pagi-pagi sekali sekitar pukul 3 dini hari, kami nih akan mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke petualangan dakwah kami. Petualangan dakwah kami kali ini sedikit akan menguji adrenalin. Nah, karena kami akan menerjang ombak yang bergelombang. Sesampainya kami di lokasi, azan subuh pun berkumandang. Kami pun menyempatkan diri untuk sholat subuh sejenak. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa, hari ini kita nih mau jalan-jalan kembali ya Musa Muslim. Ustaz, hari ini kita jalan-jalan kemana nih, Ustaz? Ya, kita ini bersama dengan jamaah kita di daerah pesisir ya. Ya. Dan kita akan jalan-jalan tur sekitar Pulau Kuala. Wih, ini sudah ada sampan-sampan yang parkir. Naik sampan kita nih, Ustaz ya? Iya. Ini pengalaman saya pertama kali untuk naik sampan seukuran besar gini. Biasanya lebih kecil. Masya Allah. Kegiatan kita selain hanya jalan-jalan, tentunya ada tausiah-tausiah nanti, Ustaz. Iya, tausiah games. Kemudian ya sekalian kuliner lah. Masya Allah, bersama masak para, sendiri ya. Bersama para jamaah-jamaah ya. Dari Sedang Mendaki nih maksudnya. Iya, pengajian kita di sini, sekitar sini lah. Oke, tampaknya udah pada siap-siap semua mau berangkat nih, Pak Ustaz. Kalau gitu, langsung kita ke sana, Ustaz. Oke, ayo. Ayo kita ikuti perjalanan. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz, kita udah ada perjalanan. Dan Ustaz, ada pelangi Ustaz.
Masya Allah, pagi-pagi setelah subuh kita berangkat ya. Pelangi ya. Biasanya kita lihat selimut. Iya, kali ini ada pelangi luar biasa. Ditemani oleh jamaah-jamaah kita bawa saat hari ini. Masya Allah. Dan Ustaz, anak kalau lihat di kapal gini, ingat kisah-kisah Nabi dulu Ustaz yang berkaitan dengan kapal-kapal gini Ustaz. Itu kan pada akhirnya itu sebagai kehidupan ya. Dan kadang-kadang bisa menjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Nuh itu ketika beliau berdakwah dan kaumnya tidak menerima, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membuat kapal. Dan kaumnya tidak mempercayai bahwasanya untuk apa di gunung yang secara logika, nah kadang-kadang ini logika kan logika tidak bisa kemudian sesuai dengan keadaan. Logika yang kita bangun, contohnya misalnya kayaknya menurut logika nggak bisa lah, ya kan? Tapi kalau Allah berkehendak, apapun menjadi bisa. Maka di gunung itu, bagaimana kemudian mendatang air bah? Sehingga kemudian tenggelamlah yang kufur. Begitu juga kan kalau kita lihat laut ya. Juga dikatakan makanan yang teristimewa di surga itu adalah dari hatinya ikan. Jadi satu keistimewaan orang-orang yang hidup di laut ini dikatakan bahwasanya makanan penduduk surga itu adalah makanan yang dihasilkan dari laut. Iya sih ya. Berapa jam kira-kira bang? 1 jam setengah. 8, kami pun sempatkan untuk sarapan pagi agar ada energi untuk menerjang ombak nih. Hehe. Pemirsa, sebenarnya sih rencana kami ingin berlayar menuju ke sebuah pulau. Akan tetapi, rencana kami pun diurungkan lantaran ombak di lautan saat ini ngeri. Sangat tinggi nih. Di tengah perjalanan, banyak kami dapatkan sampan para nelayan yang pulang karena tak mampu menerpa ombak yang katanya nih ombaknya cukup tinggi. Wih, serem. Banyak juga nih pemirsa, kami melihat sampan yang parkir karena tak bisa berlayar. Yang sabar ya para nelayan. Ya insya Allah, Allah akan gantikan rezekimu hari ini dengan yang lebih baik lagi. Amin. Sudah menepi ya, dan set, masya Allah pemandangannya luar biasa Pak Ustaz. Masya Allah ya Mas Ramad. Masya Allah lagi menikmati ya, menikmati alam nih. Alhamdulillah.
Masan, ini ada Bapak nakoda kita tadi ya. Insya Allah. Pak, dengan Pak siapa Pak? Pak Rusli. Pak Rusli. Pemirsa, rencana kita mau agak ke tengah sikit nih, tapi berhubung kondisi laut yang katanya agak apa, tinggi ombak Pak ya? Iya, iya. Nah, kira-kira Pak, kalau kita tetap nekat nih Pak, sampai ke tengah, kira-kira resikonya apa nih Pak? Resikonya kita ambil ya bakal nyawa kita lah melayang Pak. Karena pada saat ini namanya alam ya, udah alam itu nggak bisa kita ibaratnya memaksakan diri mau ke tengah. Karena kalau udah ombak besar, ini kan namanya angin tenggara nih Pak. Angin tenggara itu ombaknya besar, nggak bisa kita ke tengah. Kan kita lihat tadi kan Pak, nelayan kerang tadi kan pulang, nggak bisa dia melaut. Padahal mereka itu mencari kerang namanya, kerang. Itu nggak jauh dari laut, tetapi karena ombak ini besar, jadi mereka itu terpaksalah pulang. Akhir pulang mereka ya nggak dapatlah mencari makan mereka kan Pak. Pada saat hari inilah. Mungkinan ombak ini dia itu kalau tenggara itu Pak musimnya ada 3 hari. Kemudian kalau nggak 3 hari nanti 5 hari. Oh gitu dia. Kemudian dari 5 hari ini bisa saja 7 hari. Habis itu ya kemudian redalah kembali ombaknya tersebut. Itu nggak bisa kita prediksi misalkan Pak gitu kan. Oh ini besok nih angin tenggara nih bakalan tinggi gitu. Atau memang ya coba dulu lihat di tepi. Wah ombaknya tinggi nih baru nggak bisa ngelaut. Itu kan kalau udah berombak itu kan nampak dari angin Pak. Angin ya? Angin. Angin itu kalau orang laut dia mengerti. Tenggara, angin timur, angin laut, barat laut, dia mengerti Pak. Nah, jadi kalau yang parah kali seperti angin tenggara ini saat ini, kemudian barat laut, itu yang lenang nanti timur lah, angin timur, itu lenang kita, terkapar lah laut tuh. Jadi itu setiap bulannya sama Pak? Atau beda-beda dalam putaran? Kadang-kadang begini Pak, ada waktu lenang itu tiba-tiba pun datang juga angin kencang. Lenang itu tenang ya? Tenang dia, gitu. Tenang. Jadi nggak berombak, itulah lenang itu. Ibaratnya orang daging bilang kan gitu. Gitu. Ombaknya Pak kalau waktu tinggi itu sampai berapa meter kira-kira? Ombaknya kalau udah tinggi Pak, mau mencapai 5 meter dia Pak. 5 meter Pak. Udah pernah nyaksikan yang tinggi berapa meter? 2 meter berapa? 2 meter. Itu menastagfirullah terus. Jadi nggak bisa terpaksa kan Pak, kalau udah ombak tinggi ya kan, paksalah kita pulang, nggak melaut. Berarti 5 meter gambarnya serumah maksudnya. Ya begitu lah. Sejati, Sat. Tengkurep lah apa kita, Sat. Kapal kita aja tengkurep ya. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Begitu, Sat. Karena perlu kita ahli dan ataupun apa ya, bertanya kepada orang yang mengetahui Pak Sat. Iya, juga perjuangan para nelayan ya, yang luar biasa ya. Untuk mencari sesuatu nasi. Itu pun kadang-kadang kita belikan, ya Allah mahalnya Pak, kita bilang. Tapi kalau kita lihat perjuangannya, kita beli aja nanti, kita mencarinya. Masya Allah. Karena kalian orang, kadang-kadang kita kurang mensyukuri kadang-kadang. Iya, gitu Ustaz. Pentingnya kita perlu bersyukur, Pak Ustaz. Ya, itu pemirsa. Itu kalau makan ikan, habisin. Soalnya nyarinya susah. Apalagi kalau kita tahu ombaknya tinggi, apa perjuangannya luar biasa. Tadi banyak nelayan udah pada berangkat, balik lagi. Nggak jadi itu. Oke, pemirsa, terima kasih. Oke, Pak, makasih, Pak. Iya, sama-sama. Iya, Pak. Iya, Pak. Harus kita pemirsa, walaupun hari ini nelayan belum bisa ke laut, ya, seperti biasa untuk mencari ikan. Namun nih pemirsa, ombak yang tinggi tidak menghalangi mereka para pencari kerang. Kenapa? Karena kerang tempat hidupnya dekat dengan pantai. Lihat tuh pemirsa. Duh, jadi pengen nih ikutan juga nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul ya di lokasi yang masya Allah adem, walaupun cuacanya panas tapi karena anginnya sepoi-sepoi terasa adem. Dan semoga saja setelah ini hati kita yang awalnya panas tidak terbakar. Ya, gimana? Terbakar. Ah, ini harus kurang apa masih sampai di daging, Pak ya? Iya. Dan insya Allah nanti akan adem ya dengan mendengarkan beberapa tausiah dari Ustadz kita yang alhamdulillah di kesempatan kali ini telah memberikan sedikit waktunya untuk hadir ke lokasi kita ini. Walaupun sebenarnya awalnya kita tidak ke Berhala, Pulau Berhala, ke Pulau Berhala, tapi ya mungkin Allah belum mengizinkan. Alhamdulillah tapi masih bisa kita berkumpul di kesempatan kali ini. Gak berpanjang mukadimah, yang kami hormati kepada seluruh bapak-bapak yang hadir, yang mungkin bisa hadir di sini dan meninggalkan sanak saudara keluarganya yang sangat dicintai, tapi demi ilmu, demi kemajelis ilmu, Bapak rela meninggalkan mereka semua. Semoga Allah nanti akan menggantinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan langsung aja, Pak, dengerin perkataan saya nanti makin panas Bapak. Lebih baik kita dengarkan dulu ya sepatah dua patah nasihat dari Ustadz kita yang alhamdulillah hadir dari Medan, yang sengaja untuk memberikan nasihat kepada kita semua supaya beliau ya memberikan jalan yang mungkin hari ini kita masih apa ya banyak lalai dalam menjalankan agama ini. Jarang kita berkumpul pada orang-orang yang soleh, tapi di kesempatan kali ini beliau hadir memberikan motivasi bagi kita, dan semoga saja setelah ini kita menjadi orang-orang yang tambah bertakwa, amin, ibadahnya meningkat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Langsung aja kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak pengajian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kajian kita ini outdoor Pak ya, di luar, bukan di masjid lagi biasanya, atau di rumah biasanya perwiritan kita. Kali ini kita di mana, di laut ya, pinggir laut, di kapal, di kapal ya. Masya Allah, suasana yang berbeda ini. Ini apa ceritanya, ini ngopi ya, ngobrol perkara iman, bukan ngopi ya. Ya. Nah, pada kali ini mungkin saya dengan Ustaz Taufik nanti ada beberapa kegiatan yang ceramah ini, kali ini ceramah ya. Pertama kan kata Rasulullah itu orang-orang yang menuntut ilmu, yang belajar agama akan didoakan hatal huta fil bahar. Dikatakan sampai Allah juga berdoa, kemudian malaikat, sampai ikan-ikan. Makanya kita mendekat ke ikan ini, ya kan? Hatal huta fil bahar la yusalluna 'alal mu'allimin nas al khaira. Maka kata Rasulullah, orang-orang yang bermajlis ilmu, sampai pun dikatakan ikan-ikan di lautan itu mendoakan kebaikan. Jadi alhamdulillah kita ini sekarang yang mendekat ke ikan, ikan itu akan mendoakan kita secara otomatis. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak panjang memberikan nasihat dan lain sebagainya, hanya sebagai sharing. Saya mengangkat satu kisah. Kisah ini dikatakan kisah yang terjadi pada zaman tabi'in. Tabi'in itu adalah setelah Rasul meninggal, orang yang pernah hidup bersama dengan Nabi dan beriman kepada Nabi disebut dengan sahabat. Orang yang hidup pada zaman Nabi tapi dia tidak beriman, kemudian berimannya setelah Rasul meninggal, maka juga tergolong dengan tabi'in. Atau orang yang tidak pernah hidup bersama dengan Nabi, tapi kemudian hidup pada zaman sahabat masih hidup, maka dikatakan mereka adalah generasi tabi'in.
Pemirsa, di balik keseruan kami naik sampan, Ustadz Muslim pun menyempatkan diri untuk memberikan tausiah nasihat kepada para jamaah yang ikut. Pemirsa, kami pun melanjutkan perjalanan kami. Dan kali ini, alhamdulillah, harapan saya pun tercapai. Akhirnya, kami pun diajak untuk mencari kerang. Asik. Puas mencari kerang, Ustadz Muslim pun mengajak jamaah untuk bermain games. Wah, tampak nih, semangat 4-5 membara. Dan keceriaan juga tampak di wajah mereka. Masya Allah. Setelah lelah bermain games, ternyata kerangnya sudah matang nih pemirsa. Langsung nih, kami santap. Mantep deh, wuhuy. Pemirsa, sampai di sini dulu perjalanan dakwah kami nih.
Ya, semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari perjalanan kami ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha